sabar dulu ya. Warga korban langsung histeris setelah menyaksikan saudaranya tewas ditabrak bus Transjakarta di ruas jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi. Peristiwa naas ini terjadi saat pemuda yang hendak menyeberang jalan tidak menyadari adanya bus Transjakarta yang melintas. Alhasil, korban langsung tertabrak bus Transjakarta dan tewas di tempat. Iya, dari situ, mobil posisi mati semua nih jalan nih. Nongol, saya juga kaget itu, tahu ada orang aja. Dia nyebrang gitu, Bang? Nyebrang dari arah sana, dari arah BNI. Mau ke? Mau ke sini. Iya, tapi dia ngeliatnya ke depan, bukan ke belakang. Untuk kepentingan pemeriksaan, jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Salemba menuju Kramat Raya mengalami kemacetan panjang. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.